Daniel. Iya. Vicky pernah cemburu, paling gila cemburunya seperti apa? Dan sama siapa? Hubung yang ada. Sama. Dan apa yang dilakukan? No edit, no sensor. No edit, no sensor. Pokoknya kalau misalnya kayak adekku ngumpul, tiba-tiba ngomongin masalah mantan aku. Kan mantan aku dulu ada yang dari luar negeri gitu. Terus ganteng gitu, kayak ini sini siang, misalnya. Teh. Tara Budiman, kan? Boleh, boleh, boleh. Ya, terus masih tinggal di Amerika kan, gitu. Terus tiba-tiba dia dengar gitu. Tahu nggak apa reaksinya? Apa reaksinya? Dia keluar kamar, langsung dia pergi naik mobil. Atau tiba-tiba dia nggak tahu kemana. Terus adekku bilang, di mana kak? Aku lagi bertapa di mana das gunung. Aku sakit hati soalnya kakak kamu ngomongnya mantan mulu. Lah, kan aku nggak ngomong mantan, yang ngomong kan adek aku. Karena nonton TV. Tiba-tiba ngomongnya itu kayak mantannya kakak aku gitu. Itu kayak gitu ya, diam ya. Terus aku nggak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong apa? Itu cowok, oke ya. Dia ngomong. Oh, kalau lagi jalan, itu cowok oke ya. Dia langsung cemburu. Nggak jalan, nggak apa. Lagi nonton, pokoknya aku nggak boleh muji orang lain aja. Di bioskop aja. Ini aktor ganteng nggak pernah disebut. Dia nggak pernah nonton bioskop loh. Dia nggak pernah nonton. Dia nontonnya juga layar tancap. Apa yang bikin Angela Elga yakin bahwa Vicky itu mau menikahi Angela Elga dan yakin bahwa dia bisa menjadi imam? Apa hal apa yang benar-benar bisa bikin Angela Elga hatinya oke lah, gue mau nikah sama lu? Awalnya sih aku bercanda. Bukan, nggak bercanda. Awalnya dia menunjukkan keseriusannya itu dengan cara dia buka semuanya keburukannya dia dan apa yang sudah terjadi dalam dirinya. Dari situ aku langsung melihat awalnya kasihan. Terus aku tolak. Oh, awalnya karena kasihan. Iya, dengerin dulu. Oh, iya. Terus? Awalnya kasihan, tapi lama-lama karena lihat dia sungguh-sungguh, niatnya juga baik. Akhirnya aku buka hati dan sampai sekarang insya Allah aku jadi mencintai suami aku. Karena dari awalnya itu, karena dia membuka masa lalunya dia. Ya, pertanyaan dari Bang Billy. Teh Angel, jawab sejujur-jujurnya dari hati yang paling dalam. No sensor, no edit. Balik, no edit, no sensor. No edit, no sensor. Sama ya, sama aja lah. Masyarakat ya. Indonesia tahu. Yalah. Ini bener Angel, gak sih, no edit, kalau no sensor? Misalkan, bener. Mohon maaf, kalau misalkan Teh Angel tadinya tuh gak jadi sama Vicky Prasetyo sebagai suami istri, Teh Angel itu pengennya menikah sama siapa? Atau lebih pilih menjanda, maaf nih, menjanda seumur hidup lah. Aku boleh sama suami aku sekarang. Widih, nggak mungkin. Jawabannya real sekali ya. Gila dari hati banget, bos. Maksud gua kan gini, Tenja kan bisa aja. Gua pengen nikah sama cowok yang kaya, yang ganteng, tapi dia tetap konsisten. Contoh siapa? Dia tetap mau menikah sama suami saya. Gila nggak, bos? Ini suami aku. Angela Elga siap. Hidup amit-amit sampai hidup susah senang duka bersama sama Vicky. Ah. 2 tahun. Eh, boleh gitu. 2 tahun punya anak lagi. Anak mandul. Anak kedua. Enggak, lu konotasi lu enggak kesitu. Lu bener. Ayo. Selamanya. Selamanya. Sedih. Selamanya bahagia. Bahagia. Gue 2 tahun insya Allah punya anak 2. Ya, gak sampai 2 tahun udah langsung. Gue selamanya bahagia mereka berdua. Vicky, apa yang mau lu katakan kepada Angela Elga di depan jutaan umat yang ada di dunia ini? Buat semuanya, terima kasih my angel, Angela Elga. Kamu itu adalah malaikat yang tak bersayap yang pernah aku lihat secara kasat mata. Dulu aku pikir Rapunzel itu adalah sebuah dongeng. Kecantikannya hanya sebuah hayalan. Tapi setelah aku melihat kamu dan saksi kedua mata aku menatap kamu, aku baru yakin kalau Rapunzel dan putri serta bidadari itu adalah nyata dan ada. Angel Elga, terima kasih sayang sudah menjadi istri aku dan kamu tidak pernah menjadi Tuhan yang menghakimi semua kesalahan-kesalahan aku. Kamu wanita yang bijaksana hati, semoga kamu adalah Tanjung Priuk terakhir buat hidup aku selamanya. Acara kita sudahi saja karena ini no edit. Kenapa sudahi? No edit, no sensor, enggak boleh sudahi. Karena durasi habis. Oh, takutnya nanti ada yang sok. Kalau gitu Raffi Billion Friend, kita ketemu lagi dengan artis-artis yang no sensor, no edit. Yang akan kita tanya-tanya secara langsung seputar masalah pribadi atau kehidupannya. Karena kita lebih tajam dari silat, karena kita adalah golok. No sensor, no edit, ketemu lagi bersama saya Raffi Billion Friend. No edit, no sensor, bye-bye.
terus ya, pegang-pegang tangan ya. Wangi gak sih? Iya, iya, iya. Kalau gua rela putus demi Prilly. Bener. Gua telepon Hilda ya. Walaupun Bang Billy pacaran sama ini, kan waktu itu aku belum punya pacar. Tetep kalau nikah maunya sama kamu. Ya Allah. Buaya banget. Makanya. Prilly. Apaan sih, Bang? Wah, Aliando! Aliando! Wih, keren badannya. Prilly, lihat. Aku lihat. Aku mau pulang. Jangan, Prilly. Stop, jangan kemana-mana. Lalu stop. Prilly, lihat.